Siapa yang hari ini takdirnya bakal dapat ilmu ini, dia datang ke sini atau nonton lewat medsos. Berapa banyak yang tidak pernah ada rencana ke sini. Betul? Kok tahu sih? Ada yang tidak tahu ujung-ujung ada di sini, ada tidak? Ada. Mana? Ada ujung-ujung ya. Hah? Udah rencana mau ke sini enggak? Enggak. Bapak ujung-ujung lah ya. Harus ada yang ngaku, ada yang masih langsung soleh semua. Ya, ada yang tidak sengaja, ada apa nih kerumun-kerumun? Siapa tuh yang pakai sorban gitu? Pengen tahu dia ngomong apa gitu. Ada yang tugas dari kantor tuh, lagi mau ceramah intelin dia. Itu juga Allah yang menggerakkan hadirnya. Pulang dari sini jadi soleh ya. Inter, bukan? Jadi saya cuma jadi jalan sampainya ilmu ini. Kalau seseorang dikehendaki Allah sampai suatu ilmu, pasti ilmu itu sampai. Kalau seseorang dikehendaki Allah rezeki itu dapat, pasti dapat. Makhluk itu jalan saja. Allah yang menguasai pertemuan, Allah yang menguasai setiap kejadian. Makanya hadirin, otak kita tuh harus mikir, layakkah saya ditolong oleh Allah? Itu pikiran kita. Mau nyari jodoh gimana? Gimana bisa nikah kalau Allah tidak mengizinkan? Ya, ini ada teman saya nih, rajin sekali melamar, gak ada yang jadi tuh. Serius Pak? Uang gak kurang ya. Sampai dia nanya, saya itu kurang apa? Ya saya gak tahu kurang apa ya. Kenapa saya batal terus mau menikah? Ya judulnya satu, Allah belum mengizinkan. Ada dokter ahli kandungan dan ahli bayi tabung. Lah giliran istrinya dibikin bayi tabung gak jadi-jadi. Aneh, kata dia, saya tuh aneh ah. Nolong yang lain jadi, nolong istri sendiri. Dan memang bukan bapak yang bikin anak. Ada dokter spesialis ngobatin epilepsi. Lah anaknya jadi epilepsi sekarang. Ini gimana? Dan Allah yang menguasai. Hadirin sekalian, masalah kita tuh adalah itu dia. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir. Jangan ngarang hadirin. Banyak zikir, kurang zikir, teori dari mana? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Siapa yang nyeru kayak gitu? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir kesehatan, langsung ingat ke Allah. Lah ini tubuh milik Allah. Aduh ah, jerawat saya timbul. Tiap jerawat itu Allah yang nimbulin. Enggak boleh lihat jerawat hanya ingat ke kuman. Ini tuh banyak kuman. Kuman itu kerjanya cuma bertasbih. Emang bagian ngegedein jerawat dia. Allah yang menggenggam kuman. Benar? Ingat virus, ingat Allah. Sakit batuk, harus langsung ingat Allah. Ini tenggorokan bukan punya saya. Ingat apapun harus nyambung ke Allah, karena dia pemilik, penguasa, penentu segalanya. Wah gimana sekarang bisnis lagi sulit. Sulit itu kalau memang lagi dibikin sulit oleh Allah. Situasi sesulit apapun, yang bagian dimudahkan ya mudah saja. Kami ingat tahun 98 itu resesi, Darut Tauhid dalam situasi resesi. Enggak tuh, enggak berkurang waktu itu. Potensi kita bangun, resesi, rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Ah, dolar naik. Gimana? Ya enggak apa-apa. Dan rezeki dari Allah mah tidak tergantung naik turunnya dolar. Saudara ingin dolar di bawah 10 ribu, gampang, simpen dolar
di bawah 10.000. Ya. Susah-susah amat. Mudah-mudahan sehat ya.